Assalamualaikum Wilujeng Sonten Kasadayana. Wilujeng ngabuburit kanggo masyarakat Tasikmalaya khususna. Oge ka para sahabat anu di mana wae ayana. Kumaha daramang sahabat sadayana? Tah dina dinten ayeuna urang mantau situasi di jalan Geger Noong, tepatna diawali dari depan pasar Geger Noong di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Ini sekitar jam 4 sore ya, udah mulai rame. Nah, untuk yang lebih ramenya lagi biasanya masuk ke jam antara jam 5 sore sampai setengah 6. Di sini bisa-bisa macet ya teman-teman, biasanya macet kalau jam-jam segitu. Untuk titik kemacetannya untuk di daerah Taman Sari di Geger Noong itu di sekitaran pasar Geger Noong, karena memang di sana itu banyak pedagang makanan yang menyediakan untuk berbuka puasa, mulai dari makanan yang manis-manis sampai ke makanan yang gurih nyoy-nyoy. Oke, silahkan simak aja videonya, siapa tahu ada yang kangen dengan daerah Geger Noong Taman Sari atau yang sekedar pengen tahu di daerah-daerah di Kota Tasikmalaya. Silakan simak saja videonya. Terima kasih. Nah, ini kita melewati depan Rumah Sakit Islam. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Bundaran Gobras ya, teman-teman. Jadi, jalur ini keluarnya di Bundaran Gobras. Dan untuk cuaca di Kota Tasikmalaya menjelang sore hari untuk ngabuburit biasanya sering berawan atau cedem ya teman-teman. Tahukah cedem? Cedem itu seperti awan mendung tapi tidak hujan ya. Bisa diartikan teduh dan berawan. Nah, ini kita sudah sampai di Bundaran Gobras. Untuk yang ke arah kiri kita itu menuju ke Jalan Gubernur Suaka. Dan yang lurus ini menuju ke pusat kota. Nanti tembusnya ke Jalan Padayungan, daerah Padayungan. Dan untuk yang ke kanan ini ke Jalan Legend Mas Hudi. Dan nanti akan bisa terusannya ke Jalan Lingkar Utara, ke Jalan Baru, ke Sutsen, bisa juga ke Manon Jaya. Oke, cukup sekian mungkin video dari saya. Semoga dapat menghibur dan semoga puasa kita lancar ya teman-teman semuanya. Amin. Oke, dan selamat bertemu lagi. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.